Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan mereview salah satu suplemen yang fungsinya itu adalah untuk mencerahkan kulit. Produk tersebut adalah Glutathione CL. Suplemen Glutathione CL ini adalah suplemen yang berasal dari Thailand yang fungsinya itu adalah untuk menjaga kesehatan kulit dan tentunya bisa untuk mencerahkan kulit. Frontiel ini dikemas dalam kemasan botol dan isinya itu ada 60 kapsul. Bentuk kapsulnya seperti ini. Frontiel ini juga sudah terdaftar di FDA-nya Thailand atau semacam Balai POM-nya kalau di Indonesia. Selain itu, Glutathione CL ini juga sudah memiliki label halal. Sekarang kita akan bahas mengenai kandungan dari Glutathione CL ini. Glutathione CL ini memiliki active ingredients yaitu tripeptida viscolagen, L-glutathione, pomegranate extract, citrus aromaticum extract, fenugreek extract, rosehip extract, L-glutamine, ada ascorbic acid atau vitamin C-nya, kemudian ada zinc, ada glisin, L-carnitine, dan alpha-lipoic acid. Yang pertama, dia itu mengandung tripeptida viscolagen, di mana dia mengandung kolagen yang berasal dari ikan. Viscolagen berfungsi untuk memperbaiki tekstur kulit dan menjaga kesehatan kulit. Kemudian L-glutathione di sini berfungsi untuk mencerahkan kulit. Selain itu di sini juga ada beberapa ekstrak tanaman yang berfungsi sebagai antioksidan seperti pomegranate extract, kemudian ada citrus aromaticum extract, ada fenugreek extract, ada rosehip extract. Nah, selain itu, di sini juga dia mengandung vitamin C yang juga berfungsi untuk mencerahkan kulit, apalagi ketika dia dikombinasikan dengan L-glutathione karena dia akan bekerja secara maksimal untuk mencerahkan kulit. Di sini dia juga mengandung zinc di mana zinc ini berfungsi untuk membantu mengurangi jerawat di kulit kamu. Glutathione ini bisa kamu minum 1-2 kapsul dalam sehari, bisa pagi dan malam hari sebelum kamu tidur. Untuk kamu yang mempunyai alergi dengan ikan, sebaiknya kamu tidak menggunakan produk ini. Dalam menyimpan Glutathione ini, kamu harus simpan produk ini terhindar dari cahaya matahari dan panas. Maksimal penyimpanannya itu 30 derajat Celcius. Jika kamu salah menyimpan Glutathione CL ini, serbuk di dalam kapsul itu akan meleleh. Jadi kamu tidak bisa meminumnya kembali. Glutathione CL ini tidak boleh diminum oleh anak-anak dan ibu hamil. Untuk harganya sendiri, Glutathione CL ini bisa kamu dapatkan dengan harga di bawah 100.000. Kamu bisa mendapatkannya di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee. Apakah Glutathione CL ini memiliki efek samping? Untuk kamu yang memiliki masalah lambung, sebaiknya kamu menggunakan Glutathione CL ini setelah makan. Karena di sini dia itu mengandung vitamin C dan beberapa ekstrak yang dapat memicu penyakit lambung kamu. Apakah Glutathione CL ini bisa digunakan saat haid? Glutathione CL ini bisa kamu gunakan saat kapanpun saja tanpa mempengaruhi siklus menstruasi kamu. Glutathione CL ini juga tidak akan meningkatkan berat badan kamu. Glutathione CL ini bisa digunakan oleh pria ataupun wanita, terkecuali anak-anak dan ibu hamil. Hasil yang aku rasakan setelah mengkonsumsi Glutathione CL ini adalah kulit aku jadi lebih cerah, kemudian jerawat itu jarang sekali muncul setelah aku mengkonsumsi ini. Dan hasilnya bisa aku rasakan setelah pemakaian 2 minggu. Sangat berbeda dengan produk pencerah kulit lain yang pernah aku coba sebelumnya. Karena ini hasilnya lumayan cepat dibandingkan dengan produk-produk sebelumnya. Berapa lama kamu bisa mengkonsumsi Glutathione CL ini? Untuk aku merekomendasikan kamu untuk mengkonsumsi Glutathione CL ini maksimal 3 bulan. Kalau kamu tidak mempunyai hasil yang maksimal dalam penggunaan Glutathione CL ini, sebaiknya kamu mencari produk lain yang bisa berefek di kulit kamu. Glutathione CL ini sangat aku rekomendasikan buat kamu yang lagi cari suplemen untuk kesehatan kulit yang murah
dan tentunya dengan hasil yang maksimal. Kemudian dia juga berfungsi untuk mencerahkan kulit, dan buat kamu yang punya masalah jerawat juga dia bisa mengurangi masalah jerawat kamu. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu, dan buat kamu yang masih punya pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya.